Ya, hello guys. Kembali lagi berjumpa bersama saya Hamdan di channel saya Hamdan Sensei juga. Ya, pada kesempatan ini kita sudah bisa lihat saya sudah memenangkan permainan turnamen di Jurassic World Bracket Tournament dan sudah mendapatkan hadiah utama Sukadus. Oke. Mari kita buka saja. Tidak usah berlama-lama lagi. Lumayan duit gopek. Duit gope lagi. Makanan, asik. Dan yang paling penting, Sukodos itself. Yep. Jujur guys, bracket turnamen kemarin itu ya, akan menjadi bracket turnamen yang sulit ya. Karena saya harus menggunakan dinosaurus untuk bisa melawan musuh-musuh saya. Tapi ternyata mudah. Dan di hari-hari terakhir kalau saya main, saya ada di level 90-an. Tapi ini enggak, saya ada di level 70-an masih. Di level terakhirnya. Wah, kayaknya di game ini nanti bakal ada dinosaurus baru lagi nih. Oke, kalau emang benar-benar ada dinosaurus baru lagi, aku tidak ada sabar untuk mendapatkannya. Ya, ini saya tidak bisa hatching Sukodusnya karena penuh ya, tempat telurnya penuh tuh, jadi mau nggak mau kita menghatchingnya ditunda dulu. Yang penting yang jelas sudah mendapatkan hadiah utamanya si Sukodus ya, karena waktunya masih panjang. Bagaimana kalau kita lihat sebagian battle yang dulu guys, ada battle 8 aja kita lihat. Oke, ada no restriction, air shattering, terus harus kita coba yang common. Yang common kita bisa gunakan dinosaurus amphibian karena musuhnya yang pertama entah raptor ya, Kylinocelis. Kemudian pakai carnivore. Carnivore yang terbaik adalah ini, Megalosaurus. Oke, sip. Kita mulai. Ya, kemarin itu Dominator di turnamen itu menurut saya lumayan gampang. Saya juga heran apakah orang-orang pada males itu pada mainnya, jadi saya masih ada di lobby. Saya juga kurang tahu. Yang penting kita menang. Itu nama dinosaurusnya Argentinosaurus. Kayak kesannya kayak males dikasih namanya Argentinosaurus, kayak pas lagi nemuin fosilnya bingung mau kasih nama apa. Terus nanya, BTW kita lagi ada di mana? Kita ada di Argentina. Ya udah kasih nama deh Argentinosaurus. Jadi kesannya kayak males aja gitu kalau dikasih nama Argentinosaurus. Atau mungkin ngasih nama ya, enggak tahu lah. Ini kalau ada dinosaurus mungkin ditemuin di Indonesia, mungkin dinamain Indonesiasaurus. Atau Indominus. Udah ada. Dan artinya bukan dinosaurus yang berasal dari Indonesia. Oke, dinyerang. Sip. Serangan yang sangat fatal. Saya langsung. It's okay. Berikutnya kita akan serang balik. Nih, makan kau. Menyerang tapi sayang saya nangkis dengan tiga pelindung. Masa ini serangan baliknya mamam maju ngasaurus. Ya kalau yang common ini dinosaurusnya masih mudah ya, karena darahnya sedikit sama serangannya sedikit. Cuma tinggal mainin strategi aja. Kita ngumpulin energi banyak, juga nyerangnya juga banyak. Nyerang cepet lah gitu untuk menang ya. Ngomong-ngomong, kalian yang bermain di level Dominator kemarin, main apa namanya, bracket turnamen kemarin, sudah sampai level Dominator nggak? Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga
merasa permainannya gampang. Sisi merasa gampang. Oke, berikutnya kita pakai si Guanlong. Kemudian kita pakai si di sini dia. Gimana dia? Ah, ini dia nih. Si ini nih, Diplocaulus. Ya. Guys, ternyata ada Clash of Titans. Clash of Titans-nya mungkin nanti kalau sudah kebuka bisa saya mainin. Ya, kemarin ada voting kira-kira hadiahnya apa. Sebenarnya saya kemarin ngevote untuk hadiahnya Kelenken ya, karena saya belum ada dinosaurus Cenozoid yang versi savana yang sangat kuat, serangannya tuh belum ada. Tapi pada milih Eukladoserus. Tapi banyak orang yang kesel ketika dipilihnya si Eukladoserus. Mereka berharapnya Smilodon, tapi saya Smilodon udah punya, makanya nggak bersemangat untuk itu. Ya, kita coba bikin satu pertandingan lagi, guys. Kita rekam. Ini pertandingannya Pterosaurus kali satu ya, melawan si Armagasaurus. Oke, kita gunain ini Carnivore dulu. Carnivore kita pakai dinosaurus yang jarang kelihatan. Contohnya ini Suchomimus, jarang kelihatan kan, jarang kepake, guys. Terus kemudian siapa ya? Ini Soprano Titan. Terus baru kita gunakan Pterosaurus. Pterosaurus ya. Ini si Suchomimus ini dia susah banget di ini. Dia apa namanya? Didapetin buat di hatching itu susah banget. Saya baru sampai level 30. Baru itu level 30, sebelum-sebelumnya level 20 terus. Oke, kita bertarung melawan si Amargasaurus yang seorang diri itu. Cepulan energinya. Simpan lagi energinya. Waduh, salah jalan itu dia. Tuh di mana? Oke, kita simpan dulu lah. Santai, kita nggak langsung nyerang. Kita akan serang langsung full force. Oke, siap. Serangan full force. Yap. Wah, mamam. Cepet banget ya menangnya. Jadi terasa terlalu mudah. Coba sekali lagi kita rekaman. Terlalu cepat yang tadi tuh. Pertarungannya kurang gimana gitu. Ya oke, sorry nih guys, kayaknya hari ini yang kurang bersahabat ini. Dari tadi saya ngerekam tiba-tiba suka closing sendiri ini, suka kambuh kadang-kadang. Jadi mungkin kayaknya udahan dulu kayak guys. Intinya saya sudah berhasil mendapatkan hadiah utamanya Sukodus ya, dari menang Dominator, dan juga kemarin bracket turnamennya gampang. Dan sepertinya nanti kita akan menghadapi turnamen berikutnya. Mungkin hadiahnya dinosaurus baru ya. Ini masih sangat misterius ini. Oke lah guys, kalau gitu. Terima kasih karena sudah menonton guys. Semuanya jangan lupa untuk di subscribe ya guys. Jangan lupa di subscribe. Semoga terhibur. See you next day. Bye bye.